Bahkan salah satu member gue itu udah ada yang dapat puluhan juta per bulan nih, buktinya di sini. Nah, itu adalah bukti dia profitnya per bulan ya. Gila banget kan? 40 juta rupiah per bulan. Yes, itu nyata. Bahkan anak SMP, anak SMA tanpa pengalaman sama sekali dan hari itu juga bisa langsung mendapatkan uang, dapat langsung profit. Nah, enak kan? Keren kan? Guys, gua mau kasih tahu nih kalau gua ada giveaway, hadiahnya 2 dan menarik. Yang pertama adalah iPhone 11 Pro Max dan yang kedua adalah uang tunai 10 juta rupiah. Nah, cara untuk dapetnya gimana nih? Mudah, hanya 2 langkah, simple. Langkah pertama adalah like, subscribe, klik lonceng, dan komen username Instagram kalian. Kalau sudah, jangan lupa untuk follow Instagram @kenwillboy juga, karena pengumumannya akan diumumkan di Instagram @kenwillboy. Oke, jadi segitu aja. Dan silakan tonton videonya. Enjoy! Guys, sebelum video dimulai, gue mau nanya nih. Kalian mau gak mendapatkan income 9 juta plus per bulan? Nah, kabar baiknya gue sedang membuka peluang untuk menjadi marketing agent di perusahaan giveawayagency.com, perusahaan gue sendiri. Udah banyak yang join, udah banyak yang berhasil dan terbukti mendapatkan 9 juta plus per bulan. Kalau kalian mau, langsung aja klik link di bawah, pelajari lebih lanjut, oke? Slot sangat terbatas, ingat. Dan sekarang, mari kita mulai videonya. Enjoy! Aduh, guys. TikTok gua kan sempat ganti akun tuh ya. Di akun gua yang baru belum sempat ada yang viral-viral lagi. Aduh, gimana sih ini ya? Cuman ya semoga cepat-cepatan ada yang viral ya. Mantap. Gila guys, banyak temen gua tuh dari kemarin ditawarin sama beberapa temen gua. Circle-nya gua baru aja dibombardir sama MLM. Aduh, kacau. Hati-hati ya guys, MLM tuh bisa merusak pertemanan ya. Hati-hati. Gue udah sering banget ditawarin MLM, tapi gue dulu udah pernah kejeblos sih ya. Jadi pengalaman, gak akan masuk lagi gitu. Mantap. Yo guys, kembali lagi bersama gue, Kenneth William ya. Gue bukan guys kan manggilnya, mau manggilnya Mantapers. Yo Mantapers. Iya, yeah, karena kita semua harus positif ya, selalu mantap, salam mantap. Oke, okay. Yo Mantapers, jadi di video kali ini gue akan membuat video tentang cara membuat bisnis online tanpa modal untuk pemula ya. Jadi gini, untuk pemula, apa sih bisnis yang paling mudah? Apa sih bisnis yang modalnya paling minim, bahkan tanpa modal, nggak butuh apa-apa, cuma butuh koneksi internet? Apa? So, jawabannya adalah dengan menjadi seorang maklar. Kenapa maklar? Apa itu maklar? Maklar adalah penghubung antara pembeli dengan penjual. Kalian pernah nggak? Nah, mungkin kalian pernah dengar bisnis yang tanpa modal itu dropship atau reseller yang nyetok. Enggak, reseller nyetok itu pakai modal. Atau misalnya menjadi seorang agent. Ya, pada atau seorang affiliate marketer. Ya, pada dasarnya mereka semua itu seorang maklar. Nah, maklar. Jadi mungkin di internet, di YouTube banyak yang bilang, oh yang jadi seorang dropshipper, oh jadi seorang affiliate marketer, oh jadi seorang internet marketer. Tapi semua itu masuk dalam kategori maklar. Jadi yang bisa gua katakan adalah sebenarnya bisnis yang tanpa modal cocok untuk pemula adalah dengan menjadi seorang maklar ya. Oke, kenapa maklar? Ya, apa itu maklar? Maklar misalnya contohnya itu adalah seorang reseller. Reseller juga bisa dibagi dua, yang dropship, ya dropship itu tanpa nyetok, dan stokis, yang nyetok barangnya. Kemudian seorang marketing agent. Jadi bedanya kalau reseller, uang ditransfer ke resellernya, kemudian reseller transfer ke supplier, supplier kirim barang. Kalau marketing agent, cuman membawa customer. Nanti yang transaksi antara customer dengan penjual, uang langsung dari customer ke penjual. Nanti dari penjualnya dapat komisi, itu menjadi seorang agent. Biasa ada yang sebut dengan marketing agent, ada yang agent aja atau agen marketing, macam-macam. Kemudian ada lagi seorang affiliate marketer mirip seperti agent, tapi itu untuk produk digital. Nah, macam-macam ya, jadi maklar itu macam-macam
bentuknya, tapi pada dasarnya prinsipnya selalu sama, menghubungkan pembeli dengan penjual. Nah, kalian dibayar ada bagiannya, ya, ada bagian untuk kalian sebagai penghubung. Nah, kenapa menjadi seorang makelar? Karena seorang makelar itu nggak harus mikirin, nggak harus punya produk, nggak usah riset produk. Riset produk kan butuh waktu, butuh expertise atau keahlian, butuh biaya, butuh segala macam, butuh modal. Itu kalau mau riset produk. Kalau menjadi seorang makelar, produk yang dipasarkan itu udah hasil riset orang lain, udah hasil testing, produknya udah winning. Nggak usah khawatir produknya nggak laku. Biasanya produk yang bisa di-resell itu, atau yang udah banyak di-resell, itu adalah produk yang winning. Nah, kalian bisa ikuti. Ya, jadi nggak usah mikirin produk menjadi seorang makelar itu. Oke? Kemudian, menjadi seorang makelar itu tergolong mudah. Kenapa? Karena, kembali lagi, seorang makelar itu nggak butuh apapun, hanya ya, bahkan keahlian untuk marketing aja nggak butuh. Kalau mau awal-awal, bisa kalian tawarin ke temennya dulu, ke teman kalian dulu. Nah, makanya mudah itu kan. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Jadi produknya apa nih yang bagus untuk dimaklarin? Untuk bagus untuk dijual. Apa? Nah, gua bisa kasih tahu gini. Kita itu kalau mau cari produk untuk dimaklarin, untuk kita menjadi seorang maklarnya, untuk kita menjadi seorang reseller, dropshipper, affiliate marketer, produk tersebut yang kalian pasarkan harus udah laku di pasaran. Alias, udah banyak orang yang menjadi resellernya. Nah, ini yang suka orang salah. Jadi gini, banyak orang itu bisnis bilang, oh kita harus cari bisnis yang sedikit kompetisinya. Itu ada benernya, ada salahnya. Tapi gini, kalau kalian baru mau mulai, kalian seorang pemula, kalian lebih baik pilih produk yang pasaran. Aneh? Ya, memang aneh. Tapi dengan kalian memilih produk yang pasaran, berarti orang lain sudah testing dan terbukti berhasil. Nah, kalau kalian mencoba untuk memasarkan produk yang belum pernah orang lain pasarkan, itu berarti kalian akan sulit. Karena satu, customer-nya sendiri nggak tahu itu produknya untuk apa. Kalian harus edukasi. Customer-nya nggak tahu produknya itu apa, merek apa, itu nggak tahu sama sekali. Kalian harus ada edukasinya. Kedua, mungkin nggak ada marketnya untuk produk tersebut, makanya nggak ada yang jadi resellernya. Nah, harus hati-hati itu ya. Jadi kalau untuk orang yang udah jago, udah profesional, udah biasa, boleh memasarkan produk yang belum pernah dipasarkan sebelumnya. Tapi untuk pemula, gue saranin memasarkan produk yang udah banyak orang lain pasarkan, yang udah banyak orang yang berhasil. Kenapa? Karena ya mudah, namanya buktinya orang lain udah berhasil. Kita tinggal tiru strateginya mereka, amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau kalian mau memasarkan produk yang belum pernah dipasarkan, siapa yang mau kalian tiru? Siapa? Sedangkan kalian itu pemula, butuh seseorang untuk dijadikan role model alias mentor. Walaupun mentornya bukan secara langsung, mentor secara tidak langsung pun, mereka adalah seorang mentor. Nah, itu mantap. Nah, guys, dan program termudah untuk kalian bisa memulai bisnis online kalian sendiri alias dengan menjadi makelar, program termudah adalah dengan menjadi marketing agent di Kenwell Boy Academy. Linknya ada di bawah. Nah, biar gue jelasin dulu kenapa ini program terbaik. Jadi gini, kalau kalian join program marketing agent ini, itu kalian bisa punya income jutaan rupiah per bulan. Kita nggak usah muluk-muluk, bahkan salah satu member gue itu udah ada yang dapat puluhan juta per bulan nih, buktinya di sini. Nah, itu adalah bukti dia profitnya per bulan ya. Gila banget kan? 40 juta rupiah per bulan. Yes, itu nyata, bukti nyata salah satu murid gua, salah satu yang join juga program marketing agent. Yes. Jadi untuk join program ini itu enggak butuh yang namanya pengalaman, enggak butuh. Bahkan anak SMP, anak SMA, tanpa pengalaman sama sekali, itu join dan hari itu juga bisa langsung mendapatkan uang. Dapat langsung profit. Nah, enak kan? Keren kan? Iya, jadi buat kalian yang terutama di rumah terus nggak tahu mau gimana nih caranya dapat uang dari internet, ya, solusinya join program marketing agent, linknya ada di bawah. Jadi, di dalamnya nanti tenang, akan ada mentor yang bimbing kalian. Bukan hanya mentor, tapi kita juga ada komunitasnya, support system, supaya semuanya bisa berhasil, saling support, saling sharing. Jadi tenang, kalau kalian nggak ngerti apa-apa, takut nggak bisa,
itu udah biasa ya, banyak yang tadinya mau join juga takut nggak bisa, di dalamnya kita bimbing akhirnya bisa join, bukan bisa join lagi, jalan ya dengan omset, dengan profit jutaan rupiah per bulan. Gila banget kan makanya. Guys, dan untuk joinnya itu paling keren ini, tanpa modal. Ya. Untuk saat ini sedang ada promo. Tadinya untuk joinnya itu harganya hampir Rp900.000, tapi untuk saat ini, khusus kali ini, untuk joinnya tanpa modal. Keren kan? Bahkan ya buruan sebelum kita akhiri promonya, karena promo seperti ini nggak akan ada selamanya. Kalau kalian mau join, linknya di bawah. Jadi marketing agent sekarang juga, oke? Mau sukses kok nunggu-nunggu, kok tunda-tunda. Jadi ingat, di dalam dunia ini itu ada 3 macam orang. Orang yang ketika melihat peluang, mereka akan pesimis. Pesimis, akhirnya peluang kelewat. Mereka malah nyinyir peluangnya tersebut. Orang kedua adalah ketika melihat peluang, mereka nggak akan ngapa-ngapain, nggak akan take action, nggak apa. Ya udah ngeliat aja. Peluang juga terlewat, tapi mereka ngeliat aja. Terus cuma ngeliatin temennya jadi sukses, keluarganya misalnya adiknya jadi sukses, tapi dianya diem aja, nggak jadi apa-apa. Itu juga peluang kelewat. Dan orang ketiga ini adalah orang yang sukses, di mana mereka melihat peluang langsung take action. Nah itu, kalian mau jadi yang mana, kalian tentukan sendiri. Oke, mantap. Jadi terima kasih semuanya yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, klik lonceng di bawah. Gua sangat hargai karena itu sebenarnya beramal. Dengan kalian melakukan itu, algoritma YouTube akan menyebarkan video ini ke lebih banyak orang. Akhirnya lebih banyak orang akan terbantu dengan informasinya. Keren? Keren sekali. Oke, kalau kalian mau bertanya atau request next video apa, komen aja di bawah, gua pasti baca. I love you guys all. I love you guys semua, mantapers. Oke? Jadi thank you for watching, ditunggu di video selanjutnya. Salam mantap.